Pak, kejadian jam berapa, Pak? Menurut keterangan itu? Ya, sekitar antara jam teluan kumaha, Pak. Cuma kondisi kan sepure teko lor, jadi kebetulan kontane kan ditutup. Nah, jadi dia pandangannya ya nonton lor, ngerti lewat itu nyabrang, tujuannya nyabrang emang. Cuma posisinya mungkin menghindari secara dekat dari dia tertutup. Pak, dia itu nyebrang dari sini ke sana atau sana ke sini? Dari jalan mau ke timur. Berarti dia itu nggak tahu ya kalau ada kereta ya? Tahunya mendadak. Mendadak udah dekat ya? Dia nggak sempat menghindar. Ketabrak ya? Iya. Pak, luka-lukanya apa aja, Pak? Tadi informasi. Kepalanya ya? Metal berapa meter? Nggak jauh loh. Paling 3 meteran ya. Cuma 3 meteran ya? Itu ketabrak atau keserempet, Pak, ceritanya? Ya mungkin tadi itu ketemper dari samping. Ketemper. Kalau ketabrak kan mungkin agak hancur. Pak, itu jasadnya di sini atau di sana, Pak? Di sana. Enggak, maksudnya dekat sisi sini ya? Jasadnya. Di sisi sana. Oh, seberang sana ya. Oh, berarti mau loncat gitu ceritanya ya. Terus itu enggak jadi. Heeh. Tapi berhubung tidak dekat, enggak sempat terhindar. Oh. Terhindar. Oh, iya ya. Laki-laki, Mas. Orangnya lebih biasa lewat. Usianya, Pak, kisarannya? Sekitar 30-an, Pak. 30-an. Pemulung. Pak, dia itu jenengan kok tahu pemulung memang setiap hari sering lewat sini tuh. Dia enggak pernah lewat jalan. Apa diril enggak pernah. Oh, enggak pernah. Ya kebetulan mau nyebrang tadi. Pak, itu namanya siapa, Pak? Sempat ngerti enggak? Enggak tahu ya. Nggak tahu ya asalnya dari mana dan sebagainya. Tahu ibunya aja. Pak, tapi dia itu setiap sore atau malam, Pak, lewat di sini tuh? Kalau lewat nggak mesti, kadang siang, kadang sore. Kadang siang, kadang sore. Tapi Mas setahu jenengan, setahu orang-orang sini memang sering lewat ya. Ke arah Sidoarjo gitu ya. Arah sana kadang. Arah sana. Oh. Sidoarjo. Kalau arah ke kalau dia dari sana kan mungkin baru timbang. Oh. Tuh nyari lagi. Jual timbangan gitu, rongsokan ya pemulung. Ya, dia tuh sebenarnya nggak pernah lewat jalan rel. Nggak pernah. Mungkin tadi itu sebenarnya mau nyebrang. Oh, oke siap. Pak, nama jenengan sinten? Saya Erlan. Pak Erlan. Erlan. Usianya pinten, Pak? Usia saya 50-an. Gitu. 50-an. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.